Halo, pagi. Saya ibu rumah tangga biasa yang heran lihat orang-orang yang pernah berpangkat tinggi di militer justru memberikan kesan-kesan membiarkan Indonesia terpecah belah. Ini justru kok kayaknya aneh ya. Mereka yang terlatih, mereka yang mengerti bagaimana mempertahankan Indonesia malah lebih senang melihat Indonesia sepertinya terpecah belah. Sungguh miris, sungguh sesuatu kenyataan yang gak semestinya mereka lakukan. Sedih ya liatnya. Setahu saya, waktu pembacaan mengenai undang-undang dirumuskan di DPR tempo hari, Demokrat dari awal memberikan pernyataan yang gak jelas. Alias cari aman, setuju enggak setuju juga enggak. Sekarang kalau SBY bilang dari awal udah bilang enggak setuju, terus tiba-tiba nuntut harus dibagaimanakan, lebih baik dia membaca ulang lagi apa kepentingannya, apa keperluannya undang-undang tersebut. Orang yang pernah bergerak dalam militer, yang mengerti bagaimana menjaga pertahanan negara, seharusnya mengerti, seharusnya bisa mengetahui hal itu terpaksa dibuat karena memang hal-hal yang sudah kelewat berlebihan di negara kita ini. Negara-negara dari Timur Tengah ingin mempelajari kenapa Indonesia bisa bagus bersatu walaupun hidup dalam satu negara dengan berbagai agama dan suku yang berbeda, tapi kenapa di Indonesia mau dihancurkan oleh orang Indonesia sendiri? Apakah bukan sesuatu yang aneh? Maaf, saya ibu sambil ngerjain kerjaan rumah tangga ya. Jadi sesuatu yang gak penting itu lebih baik sampah dibuang ke tempat sampah.